Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Sisil Sultia. Kali ini aku akan mereview produk lokal lagi. Tetapi kali ini aku akan membahas atau mereview produk colognes, body mist atau parfum atau sejenisnya, pengharum tubuh atau yang sejenisnya ya, kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, mohon banget subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube aku, terima kasih banyak. Ini aku akan mereview salah satu produk dari Suana Cosmetics, yaitu parfumnya mereka. Dan mereka mengeluarkan 4 varian, dan mari kita coba untuk menciumnya. Sebenarnya aku sudah pakai 4-4-nya ini, dan favorit aku itu adalah yang ini, yang Sky Dream. Sky Dream itu dia aromanya, sumpah, aromanya itu kayak bunga dan buah dicampur jadi satu, wangi banget sumpah. Tetapi di klaimnya mereka di produk ini, mereka tuh mengklaim bahwa mampu memberikan keharuman selama 12 jam. Tetapi karena aku lebih banyak kegiatan di luar ruangan, jadi mungkin cuma sampai 6 jam. Tapi kalau di semprot ke baju itu bisa berhari-hari. Nah, gitu. Jadi kalau disemprotnya ke tubuh, ke titik-titik aromanya keluar di pada tubuh, itu bisa sampai 6 jam saja. Tapi kalau ditaruh di, kalau di aku ya, kalau disemprot ke baju itu bisa berhari-hari baunya. Nah, ini adalah salah satu packagingnya. Contoh packagingnya itu kayak begini. Dia punya tutup seperti ini, plastik pada umumnya, terus kemudian spraynya juga lancar jaya kalau disemprot. Ini wangi banget, ini jangan terbuang percuma. Jadi terus kemudian dia itu, kalau teman-teman lihat ini, dia packagingnya untuk stikernya di depan seperti ini. Terus ada di depan itu ditulis isinya itu 100 ml. Terus kemudian ada variannya apa, kalau ini kan variannya Sky Dream, terus dibinasi oleh warna putih dan warna biru, ada gini-gininya, aku lupa namanya ini ya. Nanti aku insert, kalau aku lupa namanya nanti aku insert namanya di sini. Kalau memang kalian tahu bisa tulis di description box, di kolom komen ya maksud aku. Terus kemudian kalau putar ke sini itu ada ingredients-nya, terus kemudian ada namanya juga di situ. Jadi terus turun ke bawah sedikit ada nama pabriknya, nama perusahaannya ya tentunya. Terus kemudian di sebelahnya itu ada sertifikat halal dari MUI, sudah kemudian juga ada registrasi di tanda registrasi di Balai, sudah terdaftar di Balai POM. Oke. Seperti itu. Nah, untuk yang ini, kalau yang ini itu namanya Moonlight. Dia Moonlight mungkin karena filosofinya bulan itu cuma ada pada malam hari, jadi untuk packagingnya dikasih warna hitam. Oke, untuk warna hitam, untuk stikernya maksud aku, di packagingnya dikasih stiker warna hitam karena mungkin filosofinya malam, bulan cuma ada pada malam hari, jadi dia dikasih warna hitam. Sama dia punya tutup botolnya juga. Terus kemudian ini dia. Untuk wanginya, kalau wangi ini aku mau kasih tahu ke teman-teman, kalau untuk wangi pada dasarnya Suana Cosmetics ini, untuk varian yang ini itu didominasi oleh buah dan bunga. Bunganya itu macam-macam, ada bunga jasmine, terus ada aroma vanilanya, ada rose, kayak gitu. Jadi dia itu kita nggak bisa tahu mana yang lebih mendominasi, mana yang wangi yang paling harum banget atau yang paling buah banget atau yang bunga banget. Kita nggak terlalu bisa
menyebutkannya satu persatu. Kalau yang aku pakai selama berhari-hari ini, karena didominasi oleh, jadi kayak, oh ini dominannya itu buah, ini itu dominannya oleh bunga. Jadi ada juga yang buah sama bunganya itu kecampur. Nah kalau yang ini itu dia didominasi oleh aroma buah. Kalau yang ini itu dia didominasi oleh aromanya bunga. Kalau yang ini, kalau yang dua ini itu dia didominasi oleh buah dan bunga yang kecampur jadi satu. Kalau dua-dua yang ini, tapi pada dasarnya harum kok. Paginya diklaimnya itu 12 jam, tapi di aku 6 jam. Mungkin karena di luar kena matahari dan macam-macam, jadinya cuma bertahan 6 jam. Tapi kalau disemprot ke baju atau di jilbab, itu bisa berhari-hari gitu loh, teman-teman. Terus kemudian ini tuh harganya cuma 9.800. Bayangkan, sudah dapat wangi, tahan lama, harganya cuma 9.800. Aku beli di mana, nanti aku taruh di description box. Terus kemudian kita lanjut, yang ini dia, Stardust. Stardust mungkin sekarang warna lagi warna lilac, lagi happening. Jadi di stikernya itu warna ungu karena lagi membahas Stardust, bintang. Jadi ada ornamen bintangnya di sini. Oke. Terus kemudian ini dia sunshine, yang sunshine. Di kalau ini itu aroma buahnya lemon yang paling kerasa banget ini. Terus oh ya, yang paling aku suka tuh yang ini, Sky Dream. Biar mungkin karena ini tuh ya aku lupa namanya. Terus ini itu biar kalau tidur mimpinya yang baik-baik kali ya. Jadi itu kan biar jangan kayak di film-film Korea itu, lupa aku namanya, nanti aku tulis di sini, di insert ya, nanti aku akan tulis. Jadi biar tidurnya itu nyenyak kali ya, di sini filosofinya. Jadi setiap varian memberikan filosofi di setiap kemasannya gitu. Terus teman-teman kalau mau beli semuanya juga oke banget nih, karena dia itu murah banget, cuma 9.800. Terus kemudian sudah terdaftar di Balai POM, bisa tahan lama sampai 12 jam. Dan sorry, aku juga belum terlalu bisa, bukan salah satu pencinta parfum. Jadi mungkin penjelasan aku seperti ini saja, karena memang ini tuh empat-empatnya bagus banget, dan aku juga tidak bisa menjelaskan wanginya wangi maskulin atau feminin begitu. Aku tidak bisa menjelaskan seperti itu, karena menurutku feminin dan maskulin itu adalah salah satu karakter saja, energi gitu. Kalau mau dibilang parfum yang feminim atau maskulin, aku belum bisa terlalu bisa menjelaskan seperti itu. Tapi pada dasarnya ini tuh wangi banget, wangi harum, bisa sampai 12 jam. Tapi sayang banget ya aku cuma 6 jam. Tapi it's okay, itu saja yang bisa aku jelaskan ya teman-teman. Mohon maaf apabila penjelasanku kurang maksimal, tapi itu saja yang bisa aku jelaskan teman-teman. So buat teman-teman yang mau beli produk ini, nanti aku tulis di description box. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa, dadah.